Pemerintah Kota Bandung nutup deui opat jalan utama di Kota Bandung, timimiti, poe, rebo, kapeuting, ngeunakeun. Perprakan nutup eta jalan dilarapkeun timimiti jam 8 peuting tepi ka jam 6 isuk-isuk. Lian ti mangsa PSBB proporsional masih berlaku, reana kagiatan di eta jalan bisa jadi marga lantaran sumebarna COVID-19. Satu tas kungsi dibuka jero Saminggu, opat jalan utama di Kota Bandung ditutup desa Prak Poerbo Wanci Peting. Eta jalan anu opat teh nyeta Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Merdeka, jeung Simpang Aceh RE Marta Dinata. Eta jalan anu opat teh ditutup timimiti Poerbo jam 8 peting tepi ka jam 6 isuk-isuk. Jalan dibuka deui luyuk karena pamerdih mangsa relaksasi ekonomi di Kota Bandung anu dipaju timimiti jam 6 isuk-isuk tepi ka jam 8 peuting. Marga lantaran eta jalan ditutup deui teh dumasar kena hasil evaluasi Pemkot jeung petugas lalu lintas di eta jalan rea warga nyorang kegiatan bari tingrariung padahal masih berlaku PSBB proporsional turta mangsa relaksasi ekonomi di Kota Bandung tepi ka tanggal 26 Juni. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngalakonan panalingaan turta nutup langsung jeung rengrengan polisi ti Polrestabes Bandung sarta Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ini pemerintah melihat bahwa ada cukup euforia lah di masyarakat, padahal kita saat ini masih dalam PSBB, pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi masyarakat seolah-olah melihat bahwa ini sudah kembali normal. Oleh karena itu, kami pada malam hari ini menutup beberapa ruas jalan hanya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita ini masih di zona kuning. Jadi pandemi wabah ini belum selesai. Jadi masih butuh kehati-hatian kita, kewaspadaan kita. Kita tetap harus berperilaku hidup bersih, sehat, bermasker, jaga jarak, kemudian juga selalu cuci tangan, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan. Tapi tadi masyarakat juga jangan terlalu berkegiatan seolah-olah situasi sudah normal. Lian tieta Pemkot Bandung ngageuing ka sakumna warga sangkan teu ngalakonan kagiatan di jalan raya utamana pikeun anu pilakadar tingrariung. Sanajan tacan bisa dicindekeun PSBB di Kota Bandung bakal diperpanjang atau dieureunkeun gumantung kana hasil evaluasi poe Jumaah Kiwari. Yuana Kurniawan, Bandung TV.